DP warnet Jepang Nagoya dari kamar. Ini beda sih ya sama yang di Osaka. Di Osaka tuh besar banget, jadi kayak dua bedo gitu. Kalau ini cuman satu bedo tuh. Ini cuma kecil nih. Ini juga satu. Hah? Padahal di kota sendiri Nagoya, tapi kemalaman, jadi nggak bisa pulang. Ya jalan terakhir daripada hotel mahal gitu kan. Warnet lagi. Mai gitu. Kita keliling. Yuk ah. Ih, ada minuman gratis malam di sini. Iya, aku haus. Ini kamarnya ini. Ada kan WiFi-nya di dalam? Ini kamarnya kayak gini. Kayak kos-kosan. Ini WC-nya. Kita review WC. Oh, ini WC-nya cuy. Dekat dari kamar. Gak ada bling-bling kayak yang di Osaka. WC ini dalamnya bisa aja sih. Buat menginap gitu warnet Jepang, lagi-lagi terselamatkan oleh warnet Jepang karena hotel pun ya udah pada nutup, jadi ya gimana lagi, ini kan 24 jam ya kalau warnet. Nah ya bisa pulang paling jam 6 kereta pertama, padahal di kota sendiri kenapa harus nginap, tinggal kereta segala lagi. Ya udahlah, nggak pengalaman lagi kan. Bisa melihat pemandangan stasiun Nagoya. Shinkansen lagi tertidur. Yes. Kalau di sini berlantai-lantai kamarnya nih. Kita turun. Besarnya tuh ke atas, habis ngambil minuman. Minuman gratis ya. Nah, gue yang pakai kunci. Kalau Osaka kan pakai kartu, bukannya kayak pip langsung begitu kan, modern. Ini pakai kunci cuy. Mainnya buat beberapa jam tidur, buat tempat peristirahatan. Yang penting bisa tidur, bisa istirahat daripada ngegembel di luar. Lagi-lagi salah satu rekomendasi buat kalian yang main kemalaman. Oke. Ya pokoknya itu sih ya perbedaan antara Nagoya sama Osaka sih, dari kunci terus dari tempat juga lebih santai, lebih enak Osaka sih. Terus tadi registrasinya di sini cepet banget, kalau di Osaka ribet, registrasi tuh panjang, lama buat ini buat itu. Kalau di sini langsung masuk aja enak. Ya, tapi ini sih tempat kecil sih, Nagoya kamarnya kecil, biasanya biasa aja. Terus harganya
harganya juga murah. 6 jam tuh 1.600. Kemarin aku 6 jam tuh 3.000. Bisa ngasih Faisal tuh. Iya. Ya, pokoknya mau istirahat. Besok jam 6 langsung pulang. Thanks for watching. Salah satu tips buat kalian, oke? Jangan pergi telat, comment, subscribe.